Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain Project Jojo. Alright teman-teman, jadi banyak banget dari kalian yang minta gue untuk bermain. Bang, main Project Jojo bang. Gue sebenarnya gak begitu mengerti sih guys, main ini serius deh. Karena gue liat YouTube, kok kayaknya kompleks banget gitu ya. Ada Bless, terus ada Arrow Requiem juga, macam-macam ya. Terus ada word segala macam apalah itu, gue nggak begitu mengerti. Tapi ya udahlah, kita coba main aja lah ya. Mungkin makin lama kita main nanti kita pasti ngerti sih, harusnya ya teman-teman. Ini gue barusan dapat stand silver chariot dan gue demen banget ya, karena attack speed kenceng banget tuh. Terus dia punya apa ya, punya ini ada wood nih. Dia punya skill yang bisa ditahan dari sakit batu. Ini mantap banget nih. Ini enaknya buat leveling nih. Dan by the way teman-teman, gue tahu di game ini tuh ada sistem kayak word gitu ya. Jadi semakin banyak word kita kalau kita pakai stand arrow, makin besar chance kita untuk mendapatkan stand yang bagus. Dan gue nggak tahu word gue ada berapa. Jadi gue nggak bisa ngecek ya. Gue nggak ngerti ngecek word itu di mana. Gue pencet M, nggak ada sama sekali word. Word itu apa? Gue nggak ngerti. Tapi ada gitu dalam game ini teman-teman. Kalau misalnya kalian ada yang tahu cara buat ngecek word, kasih kalian komen dong di bawah ya, biar gue bisa tahu. Karena gue nggak ngerti word itu ngelihatnya tuh di mana gitu, dan gue nggak ngerti ngedapetinnya tuh dari mana. Yang setahu gue word itu bisa dapetin dengan tuh ngalain Dio ya, terus ngambil diary-nya, atau kalau nggak salah ada Dio Bond juga deh. Ya nanti kita coba lah ya. Ini gue mau coba sekarang, pengen lawan Dio. Kuat nggak ya lawan Dio? Kayaknya nggak kuat deh. Kita coba lawan Dio ya. Apakah Dio sangat kuat? Wow. Muda-muda aja dia. Mampus gua. One hit teman-teman. One hit. Padahal gua pukulnya lumayan sakit loh, 4000 tuh kalian lihat ya. Level gua udah 812, lumayan sih. Ini gua dapetin pas gua AFK waktu itu pakai The Sun. Kalian lihat Dio merusuh di server private gua, cuy. Ada NPC Dio ngerusuh. Lihat itu apa? Gimana itu, woi? Udah, gak tau, bodo amat. Sampai dikatain tuh, di... Wow, gue diem, gue bisa gerak. Sumpah, gue diem. Mama. Gak ngerti lagi gue. Aduh. Oh iya, teman-teman, gue baru ingat kalau kayaknya kita bisa ngedapetin word kalau kita nyelesain misi deh. Kalau gak salah, giant dummy itu bisa deh. Sama yang di Italy ya. Jadi mungkin gue akan coba untuk ngedapetin word dengan ngelawan giant dummy dulu kali. Pertama-tama kita coba dulu ya. Sekalian kita nih showcase si silver chariot nih. Sumpah gue mau nyimpan stand gue di mana orangnya ya, gue lupa dah. Ada loh tempat yang buat nyimpan stand itu, gue lupa di mana. Tapi gue mau nyimpan silver chariot ini karena bagus, jarang banget gue dapet ini. Gue dari tadi tuh coba-coba untuk rokaka, terus ambil stand, rokaka ambil stand. Dapatnya jelek mulu. Ini doang nih yang lumayan bagus hari ini nih. Paling sama Hero Pan Green. Sama Magician Red. Magician Red juga lumayan bagus sih. Tapi gue lebih suka ini nih. Ini enak banget nih. Serangannya kenceng. Guys, ini tempat apa sih? Gue gak tahu nih. First Gentleman's. Kayak tempat untuk beli-beli custom gitu. Tapi gue gak ngerti gimana cara belinya. Soalnya gue pencet dia gak terjadi apa-apa gitu tuh. Ini emang tempat buat ngebeli baju atau apa sih, gue gak ngerti dah. Kok gue gak bisa ambil skillnya? Coba-coba ambil ini. Bisa gak nih? Yang Vampire Hunt ini. Please bisa dong. Bisa. Wah, ini saatnya kita untuk pergi ke Italy nih teman-teman. Karena di Italy ada juga satu lagi, kalau gak salah yang warna kuning-kuning. Wah, ya udah gue ke Italy dulu dah. Gue gak ngerti deh tuh gimana cara ngalahin Dio. Dia muter-muter di stasiun dong, lihat tuh. Dio-nya menghilang sepertinya. Ya udah kita langsung aja pergi ke Italy dulu ya. Kita akan farming world dulu lah. Ini gue waktu itu udah pernah ngelawan Big ya teman-teman ya. Notorious Big, makanya gue udah bisa masuk ke Italy ini. Oke, teman-teman, nih kita udah di Italy. Ternyata di Italy ini waktu itu kan gue ngomong gue enggak tahu bisa nge-spawn apa enggak ya, yang kayak stand gitu-gitu ya. Ternyata bisa, teman-teman. Tapi emang rada lama katanya ya. Gue sih selama ini belum pernah nemu sih di sini ya, yang kayak begitu, kayak rokaka, terus stand, terus ada yang duit banknot, terus apa lagi gitu, banyak deh di sini. Bahkan ada kayak mask gitu juga, gue nggak ngerti deh. Terus ada diavolo ya, tadi gue barusan lihat-lihat sih di Italy ini ada apa aja.
So yaudah kita coba aja lah ya. Ini nih Space Dummy. Ini salah satu NPC dengan darah terbanyak dan dengan experience yang lumayan banyak. Kita coba ya. Berapa banyak experience-nya? Wow, look at that, guys. Lihat XP-nya. Udah kalian pukulin terus ini, guys. Sampai level 1000 ini. Buh, XP-nya gila, enak banget ini farming sini. Nah, ini teman-teman kalau kalian mau farming XP di sini ya. Mungkin sekalian cari duit juga di sini nih, tapi kalian butuh ini sih. Paling desan ya, butuh desan nih. Kalau desan enak nih, ngebunuh cepet nih. Karena desan kan otomatis tuh, kalian tinggal mirror doang. Pedangnya hilang. Oh, kalau misalnya gue terbangin pedangnya hilang. Lucu juga nih Silver Chariot, bener-bener kayak di animenya ya. Tunggu, gue mau nyari di mana ya tempat untuk nge-store stand gue. Bisa nge-store stand soalnya di sini teman-teman. Tapi gue nggak tahu di mana. Anjir, gue bener-bener linglung banget, nggak ngerti gue main ini gimana. Aduh. Oh, ini dia kayaknya nih. Kalau nggak salah nih, kakek ini nih, kayaknya ya. Gue harus apalin tempatnya nih, tengah-tengah kayak gini nih. Nah iya bener nih, si Pucci. Kita ngomong sama si Pucci ya. Nah ini, kita store di sini teman-teman. Kok gak bisa? Ya udahlah ya. Kayaknya kita butuh word deh teman-teman. Kayaknya word gue bener-bener nol ya, kayaknya ya. Karena kalau kita pakai arrow, itu word kalian berkurang, setahu gue ya. Nah ini nih, buat nambahin word. Kalian AFK aja di sini teman-teman. Dapetin word 0,5 kalau nggak salah, satu ini ya. Cuman ini Silver Chariot lumayan bagus sih. Damage-nya lumayan sakit ya. Ini pukulan biasa kayak gini nih. Terus kalau misalnya yang E itu tadi yang kayak barat ya. Yang E itu yang kayak gini nih. Tuh. Lumayan sakit sih. Lumayan sakit ya. Terus kalau yang R-nya kayaknya langsung pukulan biasa gitu deh. Tuing, sakit tuh 5000-an ya. Nah kalau T-nya, ini dia mantul-mantul nih guys, kayak di animenya ya. Misalnya gue arahin ke situ nih. Tuh, ada yang mantul-mantul, kalian lihat gak? Barusan. Kemana tuh sekarang? Hilang. Terus pedangnya si Silver Chariot jadi hilang. Ya kita coba lagi ya. Tuh, mantul tuh. Keluar angkasa. Kita coba, harusnya kesini sih arahnya nih, bisa nih. Kalau ke arah sini kayaknya kena deh. Tuing. Ya enggak. Gue gak ngerti ini arahnya gimana. Terus kalau gayanya pencet G ya, gaya di sini pencet G. Kayak gini tuh gayanya. Yoi. Lumayan keren ya. Udah berapa nih guys word gue ya? Gue gak bisa ngecek word gue sih. Udah kita coba ke si paman-paman itu tadi ya. Kita coba store. Please dong om, saya mau nyetor om. Nah, mantap gak tuh teman-teman? Bisa kan? Gitu caranya ya. Terus gimana cara gue ngambil desan? Gue harus ngumpulin ini lagi dong. Worthy lagi, coba gue pakai langsung desain bisa nggak ya? Iya berarti kita butuh word ya teman-teman. Cuma gue nggak bisa ngelihat word gue berapa, itu masalahnya cuy. Kayaknya gue nggak bisa ngambil ini gue kalau gue nggak punya stand. Oke, berarti gue harus kembali dulu dong teman-teman. Oke teman-teman, kita udah balik lagi ke Italy. Kenapa nge-spawnnya di sini gue? Ketemu sama Jotaro langsung tuh. Gue kayaknya nggak kuat deh kalau ngelawan Jotaro ya. Coba sekarang kita ganti desan dulu teman-teman ya. Ini gue gak ngerti, gue dapet Silver Chariot lagi sumpah. Dua kali satu hari. Lumayan hoki berarti gue ya. Karena Silver Chariot itu sebenernya susah loh. Kita dapetin word dulu teman-teman ya. Kayaknya kita butuh word lagi deh buat ngedapetin desan kita. Apa bisa langsung ya, gue coba deh. Siapa tuh bisa langsung, berarti langsung kan lebih enak kan. Gak usah lama-lama nungguin word lagi. Halo Om Pucci, saya mau desan dong. Nah, nggak bisa kan? Kita butuh word lagi teman-teman. Habis word kita ya. Ya sudah deh ya. 1 hour later. Oke, kita coba lagi. Semoga aja bisa ya. Saya mau ambil desain saya om. Gila masih nggak bisa teman-teman. Ini gimana cara ngambilnya dah? Gue nggak ngerti dah teman-teman. Oh my god, kayaknya udah banyak banget gue bunuh dah. Aduh ya sudahlah ya teman-teman. Gue ngerti teman-teman. Gue udah banyak banget bunuhin itu Holy Dummy. Ngedapetin lumayan banyak word, mungkin sekitar 5-10 mungkin ada kali ya. Dan gue masih gak bisa ngedapetin desan gue yang ada di si Pucci ini. Gue gak ngerti deh teman-teman. Gue gak ngerti gimana ngedapetinnya. Kalau kalian ada yang tahu, komen gue dong di bawah ya. Gimana cara ngedapetinnya. Dan pokoknya kalian komen deh word itu gimana sih, cara ngedapetinnya dan cara ngelihatnya di mana gitu word. Karena gue gak tahu nih word gue sekarang ada berapa gitu. Gue gak bisa ngeliat.
Ya udah deh teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. And I will see you guys in the next video. Bye bye.